dikenakan atas wabah itu. Namun pemerintah bersama DPR RI membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Atau kemudian akan diganti dengan haluan pembinaan ideologi Pancasila atau PIP. Dan ini memicu kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Sehingga setiap daerah di Indonesia ini semuanya melakukan apel siaga. Karena apa? Melihat bahwa komunis sudah di depan mata. Dan komunis ini adalah bahaya laten. Ada TAP MPRS nomor 2566, ada undang-undang nomor 2799. Sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, toleran dan harmonis, kami mendesak kepada pemerintah dan DPR RI lewat DPRD Provinsi Jawa Timur yang memuliakan Hakim Agung Syekh Saddat, Syekh Nur dan Syekh Iskandar, nama ulama semua ini. Kami mendesak agar melakukan langkah tegas, produktif, sistematis dan konstruktif dari segala sesuatu demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan terpeliharanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta melakukan upaya maksimal dalam pencegahan terhadap kemungkinan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi wabah COVID, pandemi COVID-19 dengan berbagai akibat yang ditimbulkan. Karena itu mengharap semua pihak saling memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bahu-membahu bekerjasama dalam menghadapi wabah ini, serta menjaga situasi, kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif, aman, tentram, dan damai. Jangan sampai situasi kondisi seperti ini dimanfaatkan untuk meloloskan rancangan undang-undang yang itu sebenarnya merongrong kewibawaan Pancasila sendiri dan berpotensi memasukkan ideologi komunis masuk kembali dan melakukan makar secara konstitusional. Dua, bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusional, kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat-sangat kuat, sehingga tidak memerlukan aturan lain dengan tafsir tunggal yang berpotensi mereduksi dan melemahkan Pancasila. Ibarat kata ulasan analogika, menggunakan fikih untuk mengatur Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Pancasila sumber dari segala hukum, tapi akan diatur dengan menggunakan undang-undang. Dan ini menurunkan, melemahkan Pancasila. Kemudian yang ketiga, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan kesepakatan bersama atau gentleman agreement, yang ini adalah istilah Pak Soekarno, yang harus dijaga keutuhannya, harus diberi makna terbuka, menghindari tafsir tunggal. Rumusan lain, baik secara individu, pokok, atau dokumen lain yang berbeda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada saat ini. Itu sudah selesai. Karena hal itu berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontraproduktif, menimbulkan aksi massa secara masif dan potensial merambat ke konflik ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa. Membenturkan agama dengan Pancasila, membenturkan agama dengan negara, ini menguras energi bangsa dan mengancam keamanan nasional. Para bapak yang dimuliakan, berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka gerakan umat Islam tolak komunis Jawa Timur atau Gamis Jatim
yang beranggotakan ormas-ormas Islam, majelis taklim, pondok pesantren, komunitas, asosiasi, masyarakat, dan laskar peduli Pancasila dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menyampaikan pernyataan sikap. Salah satunya Pak Muslim ini. Last. Laskar peduli Pancasila. Ada juga laskar-laskar yang banyak, laskar FPI, Ansor Syariah, ormas-ormas Islam yang berbasis kelaskaran luar biasa, semuanya setia terhadap Pancasila dan NKRI. Isi pernyataan sikapnya yang pertama, tolak dan batalkan pembahasan rancangan undang-undang ideologi Pancasila atau RUU HIP atau nama yang akan digunakan adalah rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila atau RUU PIP dan rancangan-rancangan undang-undang sejenis yang mengakibatkan tumpang tindih dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Karena hal ini memberikan ruang bagi masuknya kembali ideologi komunisme, Marxisme, dan Stalinisme yang membahayakan bagi eksistensi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mendesak agar proses legislasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU-HIP atau rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila atau rancangan undang-undang sejenis agar kemudian dihentikan dan mengajak seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan yang ini cukup berat. Tiga, usut tuntas dalang dan aktor intelektual yang menjadi inisiator serta ideolog dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP atau rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila atau RUU PIP dan rancangan undang-undang sejenis sebagai pelaku tindakan makar terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diusut tuntas. Siapa dia? Sudah sangat jelas sering tampil di televisi. Sejak tahun 2010 pun kami sudah mengikuti ketika menyelenggarakan diskusi di rumah makan Pakis Ruyung di Banyuwangi. Orang-orangnya ya itu-itu saja. Oleh karena itu harus kemudian diusut tuntas dalamnya. Empat, menghimbau agar semua pihak menahan diri dan menghindari provokasi demi menjaga keutuhan bangsa dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik, kekuasaan, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang sudah kita sepakati bersama sebagai gentleman agreement. Mereka melakukan kudeta konstitusional secara terstruktur. Upaya kudeta konstitusional yang mereka lakukan secara masif dan sistematis sampai kita tidak terasa. Memberikan legitimasi konstitusional bagi masuknya kembali ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang bertentangan dengan TAP MPRS nomor 25 /MPRS 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 pasal 107 dan 107B tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Yang kelima,
seluruh komponen bangsa agar tetap waspada terhadap bahaya laten komunis yang bermetamorfosis menjadi komunis gaya baru atau KGB, dan juga mengingatkan kepada penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar tidak membuat kebijakan yang memberikan peluang kembalinya ideologi komunisme, Marxisme dan Leninisme karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keenam, mendesak kepada pemerintah untuk membentuk tim independen pencari fakta atau TIPF, aktor di balik rancangan undang-undang aduan ideologi komunis, aduan ideologi Pancasila atau RUU HIP, atau rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila RUU PIP, dan rancangan undang-undang sejenis yang diduga kuat telah melakukan upaya makar terhadap Pancasila. Surabaya, 15 Zulqa'dah tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan 7 Juli tahun 2020. Koordinator Gamis Jawa Timur Muhammad Yunus, koordinator lapangan Indra Abdur Rauf. Demikian Bapak pimpinan DPR yang kami hormati, pernyataan sikap dari Gamis Jawa Timur yang kami nanti akan memberikan secara resmi pernyataan sikap ini agar kemudian diteruskan kepada DPR RI untuk segera dilakukan langkah-langkah produktif dalam rangka melindungi keutuhan bangsa dan negara. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Yunus atas pernyataannya tadi. Sebelum kita lanjutkan, monggo jangan ala kadarnya itu dinikmati. Saya beri kesempatan, barangkali ada hal-hal yang lain di luar itu, tapi di satu konteks yang mungkin perlu ditambahkan kepada kami, saya persilakan kepada panitia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Muhammadin wa alihi wasallam. Saya Abdul Rahman dari Ketua Baptis Pembelajaran Islam Jawa Timur. Alhamdulillah insyaallah Pak Muhammad sudah saling kenal, kita familiar. Jadi inti daripada kedatangan kami Pak di sini, kami prihatin dengan apa yang dilakukan atau yang langkah yang ditempuh oleh wakil-wakil kami yang ada di pusat, yang mana mereka saat ini lagi ingin membuat, menggodok atau mengulurkan RUU HIP atau PIP dan sebagainya. Prosesnya sudah diketahui dan bahkan sudah menjadi sesuatu undang-undang dasar. Pancasila ini sudah harga mati. Dan ini adalah dasar negara kita yang sudah digodok, didiskusikan oleh Stan Holder, oleh pendiri bangsa ini, yang mana saat itu terdiri dari tokoh-tokoh agamais dan nasionalis, di mana tokoh agamais diwakili oleh NU, Muhammadiyah dan Masumi serta yang lain. Jadi bagi kami Pancasila ini sudah final, sudah harga mati. Sejak berdirinya bangsa ini tidak ada kegaduhan yang disebabkan oleh Pancasila. Bahkan Pancasila ini mempersatukan, mempererat bangsa kita. Tapi saat ini ada yang coba-coba ingin mengganggu Pancasila, ingin mengkotak-atik Pancasila, ingin mengubah Pancasila, bahkan disenyalir ingin meniadakan Pancasila. Dengan apa? Dengan memeras menjadi Trisila. Udah gak Pancasila lagi, kasihan nanti pemuda Pancasila dipanggil pemuda Trisila. Atau bahkan
Udah gak ada lagi Pancasila, jadi IKA sila, satu sila. Pancasila gak ada. Kalau mereka mengatakan A, I, U, E, ini menjadikan keprihatinan. Kami memilih perwakilan kami yang ada di pusat maupun di Jawa Timur maupun di daerah. Karena kami berharap mereka bisa mensejahterakan, mengkontrol pemerintah, bukan malah membuat gaduh rakyatnya. Mengontrol pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Kayak-kayak kurang kerjaan aja. Kenapa kalian ribut dengan Pancasila? Ada apa? Apa mau kalian terhadap Pancasila? Ini kan tantangan besar. Ekonomi bangsa ini lagi bobrok. Rakyat lagi susah. Pengangguran selalu bertambah. Tenaga kerja kita terdampakkan dengan tenaga kerja asing. Yang notabene gajinya mereka lebih besar daripada gaji bangsa kita sendiri. Bangsa kita ini lagi serang dengan virus corona. Ada COVID-19. Dan kalian sendiri, pimpinan-pimpinan kami yang ada di pusat ini yang mengatakan, ini ada virus loh, hati-hati loh. Kalian mengatakan ada virus, tapi kalian tidak mengerjakan apa yang harus kalian kerjakan tentang virus ini. Kalian tidak mensejahterakan rakyat. Demi Allah, kami yang hadir di sini tidak rela dan tidak ikhlas dan tidak ridho kalau sampai Pancasila ini akan diotak-otik, diganti. Cukup sejarah kelam yang telah disampaikan dan kita tahu sendiri. Bahkan Pak Anwar Sadat ini tahu, paman kami terbunuh Pak, oleh PKI. Habib Ali ya, Ketua Ansor Jember Pak ya, terbunuh di usia 32. Ketua Ansor meninggalkan 2 istri dan 7 anak. Kecil-kecil waktu itu Pak. Bayangkan usia 32 Ketua Ansor terbunuh. Jadi keluarga kami darah dan nyawa serta jiwa sudah kami wakafkan untuk bangsa ini dan membela NKRI dan Pancasila. Allah Akbar. Jadi jangan dikira anak cucunya diam. Kami pun tetap siap menjadi garda terdepan untuk membela bangsa dan negara ini serta Pancasila. Oleh sebab itu, kehadiran kami di tempat ini jangan disalahpahamkan. Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi bahwa kami sepakat Pancasila final, Pancasila dasar negara. Pancasila sudah tertuang di Undang-Undang Dasar 45. Kalau perlu, kami mohon pelajaran pendidikan Pancasila diterapkan lagi di sekolah-sekolah. BPIP, kami gak butuh Badan Pembina Ideologi Pancasila, kami gak butuh. Kami butuhkan pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah seperti dahulu lagi Pak. Bahwanya setiap dinding-dinding sekolah kami waktu kami masih kecil ada gambar Pancasila Pak, ada gambar pahlawan-pahlawan kami, pahlawan-pahlawan muslim. Kami lihat setiap hari di sekolah waktu SD itu pahlawan-pahlawan kami yang muslim Pak, itu panutan kita. Dan kita lihat di sudut sekolah kita ada tiang Pak, ada bendera merah putih. Dan di dinding sekolah kita ada burung Garuda Pak. Lengkap dengan poster dari kertas. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ini kami rindu Pak. Kami rindu dengan Pancasila. Bukan malah kita mau dihajar, mau dihancurkan. Demi Allah, kita gak akan segan, kita tidak akan diam. Kita yang ada di tempat ini, demi Allah, hari ini bukti bahwa kami tidak tidur. Jangan dikira saat kami dininabubukkan dengan COVID-19 kita lupa dengan Pancasila. Tidak, tidur sekalipun, pejam mata kita sekalipun, lena, capek kita pun di tempat tidur, kita tidak akan lupa dengan Pancasila. Betul? Takdir. Karena Pancasila ada di nanti kami Pak. Pancasila ada di darah kami. Pancasila ada di jiwa kami. Demi Allah, kami tidak rela Pancasila di otak hati. Saya kira
kerinduan kami dengan Pancasila saat kami masih SD, masih sekolah dasar dulu, di mana ditempelkan burung Garuda seperti di kantor Bapak ini, ditempelkan lagi di gedung-gedung sekolah anak-anak kami, cucu-cucu kami, ditempelkan lagi pahlawan-pahlawan kami yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 66 dengan melawan PKI, tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh revolusi. Tolong aspirasi kami, kami datang ke sini bukan kami ingin makar, kami datang ke sini kami bukan pemberontak, kami kedatang ke sini kami bukan teroris, tapi kami datang ke sini sebagai anak bangsa yang peduli dengan Pancasila, sebagai pejuang-pejuang, bekas anak pejuang yang mempertahankan Pancasila, cucu-cucu daripada pejuang yang mempertahankan Pancasila. Sampai kapanpun Pancasila harga mati buat kami. Tolong sampaikan suara kami, karena Bapak dipilih oleh kami, Bapak wakil daripada kami. Dan ini amanat daripada Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih, mungkin sedikit karena banyaknya rekan-rekan yang ada di sini, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak wakil kami yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan amanat yang telah dibacakan oleh Syekh Yunus tentang RUU HIP baru yang akan diganti PIP. Kami dengan tegas menolak, mohon dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dan stop, tidak ada lagi pembicaraan tentang Pancasila. Otak-atik dengan Pancasila. Pancasila harus kita amalkan, Pancasila harus kita jaga. Ini final, ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib Haidar Al-Hamid, ya. Saya kira sudah semakin memperkaya yang telah disampaikan oleh Kiai Yunus tadi. Selanjutnya monggo kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari DPRPI Surabaya, Muhammad Najar Habsyi. Saya cuma sedikit menambahkan daripada ketua kami, yaitu Habib Haidar. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang mungkin saya kurang kenal, teman-teman, kepada juga para hadirin semua. Karena sini yang utama adalah mungkin tambahan daripada yang akan diserahkan tadi itu, mungkin Bapak bisa mencatat. Kami usulkan, ya, kalau bisa dari DPR RI sendiri untuk mengusulkan kepada Presiden untuk membubarkan BPIP. Karena BPIP tidak ada gunanya, bahkan membuang-buang anggaran negara. Setiap orang digaji 100 juta, belum lagi ketuanya tidak tahu berapa gajinya. Jadi kita terus kemudian tidak ada manfaatnya untuk Indonesia. Untuk kita ini tidak ada manfaatnya. Sama sekali kita lihat belakangan masa ada manfaatnya BPIP. Tidak ada manfaatnya. Bahkan malah merugikan dengan membuat gaduh seperti ini. Bikin buang-buang energi, buang anggaran, buang waktu kita. Bahkan jadi kacau, jalan sampai macet. Ya, gara-gara ada demo-demo sana sini. Ya. Coba adik kata BPIP tidak ada misalnya. Mungkin tidak ada seperti kayak gini. Dan kita jadi tenang hadapi penyakit ini istilahnya dengan betul-betul mungkin selesai, cepat selesai ini, corona ini. Cepat terselesaikan dengan tertib, ya. Tapi kalau dikacukan dengan kayak gini kita jadi bingung, nanti orang ngumpul akhirnya banyak ketularan lagi gara-gara itu. Ya. Gara-gara apa? Apa namanya? Banyak apa namanya? Tidak memperhatikan social distancing akhirnya jadi gitu lagi. Ini tapi yang memicu adalah BPIP semuanya. Jadi kalau bisa diusulkan BPIP dihapus saja, dibubarkan. Dan orang-orangnya kalau memang mau tetap duduk di satu apa jabatan, ya dikasih jabatan apalah, jangan BPIP yang mungkin mereka masing-masing jadi ketua satpol PP lah, atau jadi apa ketua satpam Indonesia atau apa, ya terserah, ya pokoknya yang kira-kira yang bermanfaat untuk Indonesia, bukan yang tidak bermanfaat. Ini sama sekali BPIP tidak ada manfaatnya untuk Indonesia. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Fahdi Al-Rashi. Ya. Dari Madura, Pak. Oke. Ngapunten nggih. Duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat
pimpinan pimpinan rapat wakil pimpinan wakil ketua DPRD Jatim Mas Anwar Sadat, Pak Skandar dan Pak Nur. Semoga kita semua bisa selalu istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, dalam artian selalu beribadah dan takut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum menyampaikan, saya ingin perkenalan dulu. Kita dari Kokam, Pak. Kokam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Karena ada yang masih tanya Kokam itu apa itu? Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muhammadiyah. Kalau teman-teman biasanya sering mengenali kita itu dengan Laskarnya Muhammadiyah. Kita lahir tahun 65. Kebetulan lahirnya kita itu juga merespon terhadap G30 SPKI. Termasuk Jenderal Abdul Haris Nasution selamat dalam kup ketika itu, pembunuhan, karena Jenderal Haris Nasution itu baru pulang mengisi diklat pendirian Kokam. Jenderal Abdul Haris Nasution itu, sehingga ketika nyampe rumah beliaunya masih belum beristirahat, itu pulang dari diklat pendirian kami. Terus ketika itu kita menyebar, termasuk kita dibimbing ketika itu oleh RPKAI, termasuk TNI Angkatan Laut di Jawa Timur, sempat baku tembak dengan masukan PKI itu jadi di Lantamal sana. Jadi jiwa kita ketika ada yang mengatakan bahwa Kokam itu akan merongrong NKRI, akan berseberangan dengan Pancasila dan lain sebagainya, itu salah besar. Jadi stigma di kita itu harus kita singkirkan sedemikian rupa. Karena apa? Bayangan kita itu, saya tidak nambah dari apa yang jadi pernyataan itu karena sudah kita bahas bersama. Ya, tidak mudah ngadi itu harus kita perjuangkan bersama. Mestinya kalau kita berbicara Pancasila, seluruh kekuatan bangsa, seluruh kepentingan bangsa, seluruh komponen bangsa, suku, ras, agama dan lain sebagainya, mestinya kita itu harus bersatu. Mestinya, karena Pancasila sebagai alat perkat bangsa. Nah, kalau semisal kita memperjuangkan supaya ada implementasi Pancasila di masyarakat, ya, ada sebagian di luar sana yang mengatakan bahwa ini kadrun dan lain sebagainya, itu salah besar. Nah, kalau semuanya kita itu mau memperjuangkan Pancasila, mempertahankan Pancasila, siapapun kelompok yang di luar kita, yang tidak sejalan dengan kita, ayolah kita bersatu. Jadi seluruh unsur komponen bangsa kita bersatu ngomong Pancasila, ayo kita pertahankan bareng-bareng. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, bahwa kita lihat bersama, ada kelemahan dari segi koordinasi, termasuk pemerintah dengan seluruh kekuatan yang ada di masyarakat itu. Semisal anggota dewan terpilih jadi anggota dewan, itu terpilih biasanya itu agak lemah ketika dengan masyarakat luas, kecuali hanya konstituennya. Termasuk pemerintah, program yang merakyat, yang masuk kepada masyarakat, yang bergandeng tangan dengan seluruh komponen bangsa itu sangat lemah sekali. Maka saran saya, kalau mau kita memperkuat ideologi Pancasila ini, kalau kita mau menghilangkan komunisme di bangsa kita ini, ayo kita bersama-sama bangun bangsa ini. Pemerintah harus sinergis dengan seluruh komponen bangsa ini. Bukan hanya sekedar yang hadir di sini, bukan hanya sekedar dengan Muhammadiyah, dengan NU, FPI dan lain sebagainya. Semuanya seluruh kekuatan bangsa ini kita rangkul bersama, kita ngomong Pancasila, Pancasila final. Ayo sebagai alat perekat bangsa, jangan diutik-utik, apalagi menafsirkan menjadi ekasila, trisila, ekasila, dan menafsirkan dengan bentuk undang-undang yang lain yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan ingin tegaskan bersama-sama, sehingga dua hal ini ayo kita follow up bersama-sama ke depan,
ya, mulai dari diri kita termasuk pemerintah harus bersinergis dengan seluruh komponen bangsa ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bilahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Muhammad Al-Bahar, Wakil Ketua Bidang Organisasi FPI DPD Madura, hadir bersama saya Ketua DPD FPI Madura Kiai Saiful Kohar Abroni, didampingi Kiai Khalid Mahsus Ketua Wilayah DPW FPI Kabupaten Bangkalan. Jadi kami berdua, saya dan Kesipun mewakili Madura, Keholid mewakili Kabupaten Bangkalan. Menarik terutama pemaparan-pemaparan yang sudah sangat gamblang oleh Habib Haidar, sesama pengurus DPD FPI, beliau di Jawa Timur, kami di Madura. Pak Harukat yang sudah sangat gamblang menjelaskan tentang pentingnya langkah-langkah real yang harus dilakukan oleh bapak-bapak sekalian ketua dewan yang terhormat, juga teman, rekan dan cinta kami dari Kokam, bersama kita berjuang kawan untuk negara NKRI. FPI mendukung, FPI bersama kalian. Takbir. Allahu Akbar. Mari sekarang kita tidak usah bermain tentang retorika bahasa, tentang maksud yang pura-pura. Kita sama-sama bertanggung jawab. Habib Haidar tadi sudah bilang, kita kecil, kita lihat foto Pancasila, kita lihat sila-sila dalam Pancasila di semua ruangan kelas kita. Sekarang itu tidak ada. Sekarang itu langka. Kemana BPIP mempertanggungjawabkan itu? Di tengah kemunculannya roh Pancasila berkurang, giroh perjuangan kita tentang menjaga Pancasila sebagai dasar dari segala dasar hukum negara, ideologi bangsa, perekat bangsa, itu semakin terkikis. Kita melihat gerakan orasi di jalan tidak dihadiri oleh adik-adik mahasiswa kita, tidak dihadiri oleh masyarakat yang lebih mementingkan kesehariannya untuk bekerja, tidak peduli mereka dengan apa yang terjadi dengan negara ini. Siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi ini? Ingat, ini Pancasila, tonggak sejarah kemerdekaan kita lahir dari Pancasila, terdekrit, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa tanggung jawab kita nanti kepada para leluhur pendiri bangsa? Paman Habib Haidar, Habib Ali dalam usia 32 tahun meninggal jadi korban kekejian mereka. Bapak-bapak di sini saya anggap bukan sebagai penyuara dan penyambung kepentingan ini, tapi sebagai insan-insan yang harus terluka juga, yang harus tidak terima juga, yang harus secara pribadi Anda semua bertanggung jawab di hadapan pendiri bangsa dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sekian dari saya. Buka pikiran kalian semua, kita bertanggung jawab menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan bersama guru-guru kami di sini dan juga para pimpinan dewan dan juga wakil daripada kami, ayah-ayah kami yang ada di sini semuanya. Langsung saja kami hanya menyampaikan salam daripada organisasi keumatan yang bernama Maklunah Indonesia secara nasional. Tadi malam mengutus kami Al-Fakir Muhammad Fahim sebagai sekjennya di sana. Salam yang disampaikan oleh beliau-beliau para sepuh ketika berkumpul juga waktu itu, bahwa di Maklunah Indonesia meminta supaya RUU HIP ini tidak ada istilah negosiasi, artinya ditolak secara tuntas dan tegas. Sama intinya dengan apa yang disampaikan
oleh para masyayikh, para guru kami tadi. Kemudian yang kedua, bahwa mengajak mereka, kita semuanya mengajak kepada para umara, pada pemimpin-pemimpin kami, bahwa kembalilah kepada eksistensi daripada umara itu sendiri. Yaitu disampaikan di dalam khazanah-khazanah keislaman bahwa al-umara al-yatinahum biwasitatihim ilmuluddin, bahwa pemimpin-pemimpin di negeri-negeri kita itu adalah salah satu alat untuk menjaga agama. Ini kita bisa lacak di mana-mana keterangan daripada umara itu. Artinya dengan adanya menjaga agama, maka pasti ketuhanan yang Maha Esa tetap harus eksis selama-lamanya. Kenapa? Karena dengan ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai turunan-turunan keadilan sosial dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa ketuhanan yang Maha Esa, tanpa ketuhanan itu, tidak ada istilahnya negara aman dan menjadi satu negara yang baladun thayyibah warbun ghafur yang dimaksud tadi. Jadi ini yang disampaikan oleh para guru-guru kami dari Ma'amanah Indonesia. Dan yang terakhir, kami berharap adanya kehadiran kami, adanya hadirnya guru-guru kami di sini menjadi satu ending daripada upaya-upaya permintaan-permintaan masyarakat dan umat yang ada di bawah. Artinya tidak diperpanjang lagi dan segera diusulkan dan diminta kepada pimpinan-pimpinan di pusat untuk menuntaskan, menyelesaikan se-clear-clearnya. Jangan sampai ada wacana-wacana yang semakin mengkhawatirkan terhadap umat Islam pada khususnya. Pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa laporan daripada teman-teman kita yang ada di bawah, dari laskar-laskar dan aktivis-aktivis yang ada di bawah, mereka seolah-olah mempunyai negara ini hari ini. Mereka seolah-olah yang mempunyai kuasa satu-satunya. Artinya menekan, menakut-nakuti, tetap data baik-baik. Siapa yang menolak RUHP ini? Ini yang masuk kepada Ma'amanah Indonesia. Maka dari itu semuanya, para laskar-laskar yang ada di sekitar kami, kemarin ada sekitar 27, ada 7 laskar, 7 organisasi Islam, dan di situ ada beberapa, sebagian besar ada laskaran, mereka serentak dan sepakat untuk membentuk satu tim yang bernama GERTA, artinya Gerakan Rakyat Anti Komunis. Dan mereka akan melakukan satu investigasi di mana-mana anak-anak PKI dan siapa-siapa yang tetap bersikukuh mempertahankan RUHP, catat baik-baik dan cari betul-betul lagi, kumpulkan data, lakukan investigasi. Kita tidak mau kalah dengan itu sampai tabir. Allah Akbar. Jadi ini yang kita sampaikan. Yang terakhir sebagai penutup, kita tidak ingin sebenarnya mengganggu aktivitas para bapak-bapak ayah-ayah kami yang ada di sini. Kami tidak ingin mengganggu konsentrasi panjenengan semua di dalam mengatur dan menjaga keutuhan, menjaga keharmonisan, menjaga kondusivitas di negeri kita ini, memakmurkan rakyat. Kami tidak ingin. Dan kami merasa berdosa juga kepada guru-guru kami yang ada di sini sampai terporsir waktunya, sampai tersita waktunya, berpanas-panas di jalan. Kita tidak ingin itu semuanya. Dan permintaan itu, salam dari Ma'amanah Indonesia sudah kami sampaikan oleh kami pada kesempatan hari ini. Semoga ini menjadi satu catatan penting untuk segera disampaikan ke atas dan segera kita dapatkan negeri kita tercinta Indonesia ini damai, aman, sentosa dan tetap mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kepada anak-anak cucu kita mendapatkan apa, menjadi satu lahan beribadahnya, peribadatan mereka kelak sampai turun temurun. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Yang terakhir yang saya hormati pimpinan sidang dari perwakilan Dewan Pimpinan Rakyat daerah Provinsi Jawa Timur, dan yang terakhir yang saya hormati pengurus dari kami Jawa Timur dan beberapa ormas yang terakhir tidak sebut nama satu atau peserta pun, tapi tidak mengurangi rasa hormat terhadap buat alumni semua. Singkat saja, ada tiga yang perlu apa disampaikan. Pertama, cabut RUHIP di Prolegnas 2020. Titik. Selesai.
satu. Yang kedua, kami informasikan wilayah Tapal Kuda mulai dari Pasuruan ke arah timur sudah ada tanda tangan, hampir 500 tanda tangan. 500 tanda tangan itu mencakup para habaib, para kiai, para aktivis, para tokoh, semuanya dari beberapa ormas, semuanya tanda tangan asli yang sudah kami kirim ke daerah ini. Dan yang ketiga, mohon izin kepada Korwa, tadi sudah disampaikan pernyataan sikap. Dan mohon sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, kirim itu fake hari ini juga ke DPR RI, ke sekretariatan. Dan itu sudah pernah kita lakukan waktu pas zaman dulu sama Pak Harokat, dan itu nggak ada masalah. Mungkin boleh disetujui. Bagaimana pembinaan sidang? Betul. Oke. Dan kami mohon nanti ada tanda terima fake itu yang akan disampaikan ke Korlap kami. Sebagai tanda bukti kami akan kami sampaikan nanti kepada masyarakat. Di dalam. Ya, pembinaan sidang. Udah itu aja dari Fakir, Walafu Minku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakir! Walafu! Terima kasih. Alhamdulillah masih ada. Tadi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Jamaah Ansharus Syariah. Mungkin ada beberapa dari bapak-bapak yang hadir di sini yang belum mengenal apa itu Jamaah Ansharus Syariah. Secara singkat, kami dulu berada di Jamaah Ansharut Tauhid pimpinan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Tetapi kemudian beliau pada saat memberi instruksi untuk bergabung dengan ISIS, kami tentu tidak bisa menerima itu dengan beberapa pertimbangan menyelisih daripada keyakinan, terutama termasuk manhaj. Ya. Ini mungkin sekilas. Dan alhamdulillah kami berada di Jamaah Ansharus Syariah. Dalam hal ini, ya, kami juga menyampaikan kami tidak ada hubungannya dengan Jamaah Ansharut Tauhid. Apalagi kami bagian daripada ISIS. Karena Jamaah Ansharus Syariah itu adalah satu-satunya jamaah yang kontra dengan ISIS, sehingga ISIS hari ini pun memusuhi daripada Jamaah Ansharus Syariah terang-terangan. Ada yang perlu saya sampaikan pada hari ini, terutama kepada Bapak ya, mewakili dari beberapa teman-teman di sini. Kami menuntut kepada bapak-bapak untuk bisa memberikan atau menyampaikan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang telah kita dengarkan tuntutan-tuntutan tadi, dan juga sikap dari Gamis. Kami sebagaimana nama Ansharus Syariah ingin juga mempunyai kontribusi sebagai rakyat Indonesia untuk tetap menjaga agama ini dari orang-orang yang anti agama. Karena ideologi sosialis komunis ini adalah ideologi yang memang mereka adalah anti agama dan menjadikan agama sebagai musuh utama. Oleh karena itu, kami bagian daripada kaum muslimin tidak akan rela jika ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang bertentangan dengan ideologi Islam, dan itu juga bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, mungkin itu adalah tuntutan yang harus kita sampaikan, terutama hari ini. Ya, alhamdulillah, yang tidak pernah kami bayangkan kita bisa bertemu dengan panjenengan bapak-bapak yang terhormat di sini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyuarakan, terutama dari Ansharus Syariah yang mungkin sudah dianggap radikal. Ternyata ada yang lebih radikal daripada Ansharus Syariah, yaitu radikal komunisme. Takbir! Allahu Akbar. Ini yang perlu disampaikan ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan. Dan ini mungkin terakhir dari kami. Jazakumullah barakallahu fikum. Semoga dimudahkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah final.
bukan Pancasila yang lain. Kalau yang lain itu kan masih mentah, masih belum jadi. Bukan Pancasila yang belum jadi. Pancasila yang sudah jadi itu adalah Pancasila yang sudah disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekarang kita punya pandangan yang sama soal itu. Dan saya terima kasih yang telah disampaikan oleh Olaf ya, juru bicara Yunus dari UI. Itu akan kami tentu dengan senang hati kami akan sampaikan beserta dengan beberapa tuntutan yang nanti insya Allah akan kami komunikasikan terkait dengan pembubaran BPIP, terkait dengan apa namanya itu SKKPH ya, yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Untuk kami akan mengkomunikasikannya, mengkoordinasikannya ya dengan institusi yang membidangi soal itu. Dan yang terkait dengan harapan dari Habib Haidar supaya sekolah-sekolah kita ini kembali memasang lambang burung Garuda dan Pancasila dan foto-foto para pahlawan, saya kira kita bisa memulai di Jawa Timur paling tidak ya, sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Saya kira Pak Iskandar yang bisa dilakukan itu juga ibunya yang datang ya, dari partai PKS ya. Saya kira kita tidak akan keberatan kalau itu nanti kita sampaikan kepada gubernur supaya perintahkan kepada kepala dinas pendidikan untuk supaya memajang kembali ya, di sekolah-sekolah yang tidak ada, karena beberapa sekolah itu kan tidak menjadikan Pancasila sebagai prioritas atau sebagai fokus, terutama di sekolah-sekolah internasional. Jadi jangan sampai kita lihat saya Pancasila, saya NKRI, kita nggak pernah melihat bendera atau Pancasila dari sekolah-sekolah itu sekolah. SKKPH konsekuensinya negara minta maaf, Pak. Ada minta maaf pada PKI, persoalan di situ. Dan sudah dicoba, berkali-kali, jangan sendiri dicoba. Saya kira setiap upaya untuk mencoba membenturkan agama dan Pancasila akan selalu menemui kegagalan. Kenapa? Karena kita ini seluruh dan Pancasila dan bentuk dasar negara kita ini kan adalah sesuatu yang dikompromikan antara para ulama founding fathers dengan tokoh-tokoh nasional. BPUPKI itu berisi 69 orang anggota, 35 orang anggota adalah wakil-wakil dari umat Islam. 34 anggota itu adalah wakil-wakil dari kelompok nasionalis. Para ulama ya, 35 orang itu adalah orang-orang yang belajar di pesantren, di madrasah-madrasah, yang dididik secara Islam, yang bacaannya itu adalah Al-Ahkam Sultaniyah. Tetapi yang kelompok nasionalis itu bacaannya Nation and Waiting kan. Ernest Renong, seorang filsuf dari Prancis, dan dikompromikan menjadi satu. Dan Pancasila itulah menjadi kompromi dari cara kita bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan keyakinan kita. Ini sudah kompromi. Mungkin kategorinya itu ya, kalau kita mau kiaskan itu ya, seperti misal gitu, perjanjian. Ini perjanjian mesti kita jaga semuanya. Karena itu secara kami tentu yang disampaikan oleh bapak-bapak semuanya, saya kira kita semua di sini punya kesamaan pandangan soal itu. Dan kami insya Allah akan berjuang bersama-sama dan kami akan sampaikan sesuai tentunya, sesuai dengan kemenangan yang kita miliki, sesuai dengan kemenangan konstitusional yang kita miliki. Termasuk RUU hari ini, tanggapan dari Minas dan dari BKP. Kami akan sampaikan, karena sekarang yang disampaikan oleh panjenengan semuanya itu, ya, tugas dari lembaga legislatif ini kan memang harus menyerap ya. Undang-undang partai politik mengatakan bahwa tugas dari partai politik ya, dan tentu yang ada di lembaga legislatif sekarang ini adalah menjadi agregator kepentingan masyarakat, lembaga aspirasi masyarakat. Mau tidak mau, yang disampaikan oleh panjenengan semuanya itu sudah menjadi tugas dari kami untuk kami sampaikan kepada DPRD. Dan kami akan langsung, kalau Habib Abdullah menginginkan supaya ini efek langsung ke Sekretariat DPRD, sekarang juga kami akan kirimkan ke sana, nanti Sekwan nanti yang mengurus ya, nanti Pak Sekwan dan kami panggil supaya kontak dengan Sekretariat DPRD, nanti akan kami sampaikan ke sana. Dan mudah-mudahan perjuangan ini berhasil dan setiap upaya untuk merongrong kewibawaan Pancasila akan menuju kegagalan. Saya kira itu saya sependapat semuanya bahwa negara kita ini memang tidak bisa dipisahkan dari agama, tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Kenapa? Karena kita juga berkontribusi. Para founding fathers kita itu adalah orang-orang yang juga memiliki pandangan
keislaman yang mumpuni, dan Pancasila adalah kompromi dan jalan keluar terbaik yang mungkin tidak akan pernah bisa dilakukan lagi di masa-masa yang akan datang. Ini jalan kompromi terbaik. Menurut saya itu. Selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Yunus agar nanti usaha segera kami tidak lanjut. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terima kasih dan menyampaikan DPRD. Yang pertama, kami akan nanti memberikan pernyataan ini secara simbol kepada majelisnya dan biar diikuti teman-teman media untuk kemudian segera di-fake oleh sekretaris Dewan. Kemudian yang kedua, kami mohon nanti perwakilan dari Ampu bertiga atau sepuluh bertiga berempat untuk berkenan bertemu dengan teman-teman yang ada di depan karena berpanas-panas mulai pagi sampai sekarang ini. Kedatangan antum di sana ibarat oase yang mendinginkan hati mereka, bahwa wakil-wakil rakyat kita yang ada di Jakarta Timur itu kemudian menerima aspirasi dan menyampaikan kepada DPR RI. Oleh karena itu, saya akan sampaikan secara simbolik, kemudian mohon antum ikut menemui teman-teman yang ada di depan. Kita taruhkan, kita berdoa semoga rumah kita diberi Allah SWT. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusharifu bihudak wala tawallina waliyan siwak wala tas'alna mimman khalaqan khalaqan. Alhamdulillah.